Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi lur bersama kita di sini channel Sedai 24 lur. Baik lur, pada kesempatan ini lur kita akan membahas speaker lagi lur. Speaker ini lur. Boston lur. Boston dengan tipe BSE 6981. Daya maksimal 300 watt digital ready Boston ya lor. Ini lor, kita lihat-lihat dulu lor boxnya lor, speakernya lor, kayaknya mantap lor ya. Ini lor bisa dilihat, BSE 6981 stereo for car, stereo for your car, untuk mobil ya lor. Baik lor, kita lihat speakernya lor. Dereng 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 ya, kita buka saja. Jadi ini isinya dua lor, speaker ini isinya dua speaker. Seperti biasa ada kertas-kertas. Kita lihat speakernya lo. Ada bawaan cacingnya dan untuk penjepit speakernya lo. Ini lo, bagian belakang dari speaker ini lo. BSE 6981 maksimal 300. Seperti ini speakernya, speaker oval dua buah. Ini ada bawaan RAM-nya lur. Sebelah sini juga ada speakernya. Kita lihat satu-satu dulu ya. Di satu box ini isinya dua buah lur. Baik lur, kita lihat bagian depan lur. Nah seperti ini lur bagian depannya. Bagian sampingnya ini karet ya lur, karet. Dan ini seperti plastik ya. Ini seperti plastik, plastik apa ini lur? Saya juga kurang paham lur. Bahannya ini lur. Dan di tengahnya ini ada tweeternya lur. Di bagian tengahnya ada tweeternya. Seperti ini, mana lur? Manis kan speakernya lur. Nanti kita akan dengarkan bagaimana karakter suaranya lur. Respon frekuensinya lur. Baik lur, kita coba untuk mengetesnya lur. Apakah suaranya enak lur? Sebelah sini bos dan sebelah ini sini.
lagi lor ya. Sudah ada twitternya di bagian tengah sini lor. Dan speaker ini spesifikasinya ini lor. Model ukuran woofer dengan ukuran 6 in kali 9 in, ukuran twitternya 3 in, nominal impedance 4 ohm, dan responsif frekuensinya 58 Hz, 54,8 debit, terus diameter coilnya 1 in, panjang voice coilnya 0,76, diameter luar frame 9,4 in dikali 6,6 in. Jadi ini speakernya lur ya. Di tengahnya sudah ada tweeternya. Suaranya enak. Pas kalau buat vokal ini lur. Baik lur. Ini biasanya sering dipasang di mobil ini lur ya. Untuk suara yang lebih enak mungkin bisa disetel sendiri sesuai kebutuhan suaranya dan penyetelan dengan frekuensi yang tepat. Baiklah lur, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kalau suka silahkan di like dan kalau tidak suka numpang lewat lur. Baiklah lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.